Ke-11, Fairy Circles, Namibia. Beribu-ribu bulatan aneh memenuhi pemandangan padang pasir di negara Namibia di Afrika. Hamparan tanah yang kelihatan menakutkan dikelilingi oleh cincin rumput dikenal sebagai lingkaran dongeng atau fairy circles kerana bentuk dan corak yang kelihatan seolah-olah ianya telah diciptakan oleh makhluk-makhluk kecil. Ianya berukuran dari sekitar 12 hingga sekitar 114 kaki. Walaupun saintis mempunyai banyak teori, antaranya seperti ianya dibuat oleh anai-anai pasir, namun penyelidikan baru-baru ini menunjukkan bahawa corak itu dibuat oleh tumbuhan yang bersaing untuk mendapatkan air yang terhad di kawasan ini. Ke-12, Giant's Causeway, Northern Ireland. Giant Causeways atau laluan raksasa adalah keajaiban semula jadi di pantai Ireland Utara yang layak mendapat tempat di mana-mana senarai tempat ajaib di dunia. Ia mempunyai 40,000 tiang basalt hitam poligonal yang terhasil oleh aktiviti gunung berapi. Formasi yang unik seperti batu bersegi mengilhami legenda tentang raksasa bernama Finn McCool yang melemparkan potongan pantai ke laut untuk membuat jalan atau batu loncatan ke Scotland. Ke-13, Great Blue Hole, Belize. Great Blue Hole atau lubang biru besar cukup jelas dan mudah namanya. Namun saiz dan keindahannya masih luar biasa. Lubang laut yang besar dan terpencil di luar pantai Belize ini mempunyai ketinggian lebih dari 1000 kaki dan kedalaman 400 kaki. Penyelam scuba berpusu-pusu ke sini untuk menikmati perairan jernih yang memukau, kehidupan laut yang pelbagai dan terumbu karang. Great Blue Hole mula dipopularkan oleh Jacques Cousteau pada tahun 1971. Beliau turut menyatakannya sebagai salah satu daripada 5 kawasan selam scuba teratas di dunia. Ke-14, The Great Pyramid of Giza, Egypt. Piramid Agung Giza telah memikat manusia selama ribuan tahun. Ianya merupakan satu daripada 7 keajaiban dunia kuno yang masih utuh. Ia terus menjadi salah satu tarikan pelancongan yang paling banyak dikunjungi di bumi. Pengunjung dan cendekiawan masih bingung bagaimana piramid setinggi 455 kaki itu dibuat tanpa alat moden, walaupun teori umum adalah bahawa mereka dibina menggunakan beberapa jenis sistem tanjakan. Egyptologis menyimpulkan bahawa piramid itu dibina sebagai makam untuk Firaun Mesir di dinasti keempat Khufu dan menganggarkan bahawa ia dibina pada abad ke-26 sebelum Masihi dalam jangka masa sekitar 27 tahun. Piramid Khufu mungkin merupakan bangunan tunggal paling besar yang pernah didirikan di planet ini. Bahagian sisinya naik pada sudut 51 darjah
dan berorientasikan tepat pada 4 titik kardinal kompas. Inti Great Pyramid terbuat dari bongkah batu kapur kekuningan. Selongsong luar kini hampir hilang sepenuhnya dan saluran dalamannya terdiri dari batu kapur berwarna terang yang lebih halus. Dan ruang pengebumian dalamannya dibina dari blok granit yang besar. Kira-kira 2.3 juta blok batu diangkut dan dipasang untuk membuat struktur 5.75 juta ton yang merupakan karya kemahiran teknikal dan kemampuan kejuruteraan. Dinding dalaman dan beberapa batu selubung luar yang masih ada menunjukkan sambungan yang lebih halus daripada tembok lain yang dibina di Mesir kuno. Ke-15, Island of the Dolls, Mexico City, Mexico. Isla de las Muñecas, bahasa Spanyol untuk Pulau Boneka. Ianya adalah sebuah pulau yang terletak di terusan kejiranan Xochimilco di Mexico City. Seperti yang dikatakan legenda, penjaga pulau itu dihantui rasa bersalah setelah dia tidak dapat menyelamatkan seorang gadis kecil yang mati lemas di sana lebih dari 50 tahun yang lalu. Dia menggantung boneka di seluruh pulau sebagai penghargaan dan rasa bersalah. Terdapat pelbagai anak patung dengan anggota badan yang terputus, kepala yang dipenggal dan soket mata yang kosong masih ada di sana dan beberapa orang mendakwa pulau itu berhantu.